teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Nirwanto TV. Berikut ini saya akan kasih cara mengaktifkan fitur NFC pada Oppo Reno 5. Nah, saat ini sudah banyak handphone yang dibekali dengan fitur NFC ini dalam penerapannya. NFC bisa melakukan transfer data antar perangkat. Saat ini sudah banyak handphone yang dibekali dengan fitur NFC. Dalam penerapannya, NFC bisa melakukan transfer data antar perangkat seperti smartphone melalui sentuhan dekat dan prosesnya hanya memakan waktu kurang dari 10 detik saja. Tidak hanya itu, fungsi NFC juga sangat membantu teman-teman dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari cek saldo e-money, melakukan pembayaran, sehingga sebagai pengganti karcis transportasi dan banyak fungsi lainnya. Namun tidak semua orang tahu bagaimana cara mengaktifkan fitur NFC ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman buka dulu aplikasi pengaturan di smartphone teman-teman. Lalu teman-teman cari koneksi dan berbagi. Nah, di sini kan ada fitur NFC. Jika teman-teman sebelumnya belum pernah mengaktifkan fitur NFC, teman-teman cukup klik seperti ini sampai berwarna hijau. Nah, sekarang fitur NFC-nya sudah aktif ya teman-teman. Sekian tutorial saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.